putih. Cantik kan? Kita tutup. Warnanya cantik ya, nih. Tutup cantik. Nah, setelah ini baru dioseng ya, terserah menurut selera mau dioseng atau mau disantan. Ya teman-teman, merebus jantung pisang biar enggak hitam. Ini cara perebusannya seperti ini ya, apinya harus besar dan memasukkan jantung pisangnya juga harus dalam keadaan mendidih ya. Dipotongin seperti ini ya. Oke okay, ya teman-teman, itu udah matang. Nanti
Aku angkat ya. Oke, ini ya teman-teman. Nih, warnanya. Warna dari jantung pisang nih ya. Cantik ya. Ini aku cuci pakai air dingin. Biar warnanya nggak berubah gitu ya. Warnanya agak putih, cantik kan? Ya, ininya juga tetap warnanya cantik ya, nih, tetap cantik. Nah, setelah ini baru dioseng ya, terserah menurut selera mau dioseng atau mau disantan bisa ini seperti ini. Oke, karena ini mau dimasak besok, jadi aku taruh di kulkas ya. Ini tadi juga udah masak satu piring ya, habis sama majikan.